Suatu hari, kita akan bertemu dalam dimensi yang berbeda. Ich vermisse dich auch. Aidun, kamu akan ambil fakultas apa? Kedokteran. Sungguh? Kenapa? Kamu juga sangsi. Saya percaya bahwa Aidun akan menjadi dokter yang sangat hebat. Makan. Woi, makan. Perasaan sentimental perempuan yang dibalut oleh indera perasa yang lebih tajam dari laki-laki membuat ilmu kedokteran tidak cocok bagi Aidun. Siapa yang bilang kamu gagal? Ya jangan pernah merasa gagal. Itu jalan kamu menuju menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang banyak. Kamu dan segala. Belajarlah dengan baik. Jadilah insinyur, dokter. Kalian adalah masa depan. Bagaimana rasanya jadi minoritas yang dikagumi? Sudah berapa banyak wanita yang Anda raih seperti ini? Jangan-jangan Anda mahasiswa yang menginspirasi seluruh mahasiswa di universitas tua ini membuat PPA. Aidun, selamat ulang tahun. Maukah kamu menerima keseriusanku? Saya mencintai Aidun. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Aidun. Karena beliau selalu berada dalam hati saya.